شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bila dan seluruh EJK Masjid Al-Ghufran, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita manjatkan setinggi rasa kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi Allah mengizinkan kita untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan masih lagi memberikan kita sedikit peluang, memberikan kita ruang untuk kita meluangkan masa untuk mendengar sedikit berkaitan dengan forum lah berkaitan dengan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya nak mulakan, orang kata apa, forum ini, sudilah saya ini memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ahli panel kita hari ini. Kita ada dua ahli panel. Di sebelah kanan saya ini adalah merupakan panel yang pertama lah, sebelah kanan saya ni, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, yang merupakan pegawai Institut Sunnah dan Irsyad, ataupun lebih dikenali sebagai ISNAD, Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dia kita import, main dekat Ustaz no. Kan jauh sangat. Assalamualaikum Ustaz no. Sihat no. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di sebelah kiri saya pula, yang ni kita import jauh sikit. Kita import jauh sikit dari Terengganu. Tapi duduk kat Perlis lah, duduk dekat Mentayak. Iaitu Al-Fadil Ustaz Umar Al-Qarni bin Idrus, yang merupakan mubaligh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz. Sihat no Ustaz no. Alhamdulillah. Jadi dua orang ni bagi saya, secara saya, secara peribadinya, saya menghormati mereka lah. Menghormati mereka dari segenap benda lah. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita akan terangkan, saya akan terangkan berkenaan dengan format, forum kita pada pagi ini, iaitu kita akan ada tiga pusingan. Pusingan satu, pusingan dua saya akan tanya kepada Ustaz Wafiq dengan Ustaz Qarni lah. Dan pusingan yang ketiga, saya akan bagi sedikit masa dalam 2 minit kot untuk rumusan, untuk rumusan untuk kuliah kita pada pagi ni. 2 minit Ustaz, tak boleh lama Ustaz. Pagi-pagi kan boleh lama Ustaz. Betullah. Macam itulah, insyaAllah. Baik, kita akan masuk pada pusingan yang pertama dahulu. Pusingan yang pertama ni saya akan tanya Ustaz Wafiq dululah. Baik, Ustaz Wafiq, kita kalau kita nak bercakap berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya rasa kat dalam Perlis ni tak larat nak terang lah. Berkenaan dengan kelebihan mengikuti sunnah Nabi ni. Kalau nak baca dalil tu, saya rasa tak larat baca dah dalil kan. Dalil Quran tu ada, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, tu ada. Ada dalil. Kalau hadis pun kata ada juga. Nabi kata, faman raghiba ani sunnati falaysa minni. Siapa yang meninggalkan ataupun berpaling daripada sunnah aku, bukan daripada kelangan aku. Jadi nak habaq kata sunnah Nabi ini, tuntutan mengikuti sunnah Nabi ini cukup besar. Memang ada. Cuma kadang-kadang masyarakat kita terkeliru Ustaz berkenaan dengan, dia kata benda ni sunnah, dia ni benda ni memang sunnah, tapi sunat aja nak buat. Kan? Sunat aja nak buat, bukan wajib buat pun, dia sunat. Mau kalau buat pun dapat pahala, mau tak buat tak apa, kan? Jadi saya nak minta Ustaz Wafiq huraikan bahagian tu. Dan sunnah ini ada berapa jenis tak? Yang ni mungkin jarang orang kan, jarang orang dengar. Dia ada berapa jenis sunnah ni yang diamalkan oleh Nabi SAW? Boleh nak? Baik, kita persilakan Ustaz Wafiq dulu. Fa tafadhal, masykura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Terima kasih diucapkan kepada tuan pengerusi majlis Fadilatul Ustaz Yazlin Yazid. Seterusnya yang saya muliakan apa ahli jawatankuasa Masjid Al-Ghufran Batu Dua, yang dihormati lagi disegani sahabat panel saya pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Al-Qarni bin Idrus. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita hadir di Masjid Al-Ghufran, masjid yang cukup indah, masjid yang saya rasa antara masjid yang nampak kemahlah dalam Perlis ni, dengan keluasan masjid yang boleh gagah, kita kata hebatlah. Kalau masjid-masjid dekat Perlis ni mau kita tengok, jarang ada hak tinggi, sebab masjid ni mau dia tinggi dia cantik. Dia cantik dan dia punya suara tu, dia gaung tu elok, macam apa, macam dekat Masjidil Haram. Jadi jarang ada lah masjid-masjid hak tinggi ni kat Perlis. Semua masjid yang rendah-rendah dan pembinaannya pun cukup cantik. Dan ini adalah kali pertama saya datang ke masjid ni lah. Baik. Jadi kita akan teruskan kepada apa yang ingin kita bincangkan pada pagi ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah dibuka sebagai mukadimahnya, iaitu oleh tuan moderator, iaitu Al-Fadil Ustaz Yazlin, yang mana pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, di Perlis kita jadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan pendidikan berkenaan dengan sunnah Nabi ataupun kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenalkan, yang dinamakan sebagai zikra ar-rasul, untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan pada bulan Rabiul Awal saja, bukan pada hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pada setiap ketika, setiap masa, setiap hari, yang mana kita disuruh untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat dan juga salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ciri-ciri orang yang cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah daripada arahan baginda, dan juga ia merupakan daripada sunnah juga yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua amalkan di dalam kehidupan ini. Di samping itu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah lebih luas. Baik. Sebelum daripada itu, kita nak membicarakan, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis sunnah seperti mana yang telah ditanya oleh tuan moderator tadi. Bila menyebut tentang sunnah, dari segi bahasa dia tu apa maksud sunnah? Sunnah ni dia bahasa Arab sebenarnya. Dia daripada bahasa Arab. Sunnah ni adalah al-athar. Dalam bahasa Arab dia serti dia tu sebagai al-athar. Al-athar ni adalah kesan ataupun peninggalan. Peninggalan. Sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang sanna fil Islam, yakni menunjukkan contoh ataupun memberikan contoh yang baik, sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqas min ujurihim syai. Maksudnya di sini dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam
nyatakan bahawa siapa yang meninggalkan suatu contoh, suatu kesan yang baik pada umat Islam dan ia diamalkan oleh orang yang datang kemudiannya itu, maka dia mendapat pahala. Bukan saja pahala buat amalan itu, pada masa yang sama pahala itu turut dia dapat apabila orang lain juga melakukannya. Jadi sunnah ini juga merujuk kepada apa? Peninggalan yang saya sebutkan tadi sebagai asar, kesan. Kalau seorang itu berjalan, dia meninggalkan kesan tapak kakinya itu, yang belakang yang dia tinggalkan itu dinamakan sebagai sunnah, iaitu satu peninggalan ataupun perkara yang dia telah lalui dalam kehidupannya itu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dari segi definisi apakah itu sunnah. Baik, dari segi bahasanya itu. Apakah pula sunnah itu dari segi istilah? Istilah ni apa? Istilah ini adalah definisi yang diberikan, definisi yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan sunnah ini. Jadi sunnah itu apa? Sunnah itu adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqrir. Walaupun ada penambahan sifah yang keempat, iaitu apa yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, dari segi perbuatan maupun takrir, yakni pengakuan nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi melihat suatu perkara dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya, maka itu yang dinamakan sebagai pengakuan ataupun takrir. Jadi bila menyebut tentang sunnah ini, apa yang ditinggalkan, kita sebut tadi apa yang disandarkan, minta maaf, apa yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah disebut sebagai sunnah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana disebut disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sandaran itu sama ada ianya berbentuk wajib, sama ada ianya berbentuk mandub, ataupun kita sebutkan sebagai sunat. Mandub ni apa? Sunat. Disebut sebagai sunnah di sisi ulama usul fiqh, ia merujuk kepada mandub sunat. Ini yang kita salah faham ni. Okey. Kemudian ianya juga adalah sama ada meninggalkan sesuatu perkara itu, sama ada ianya dalam bentuk yang haram, meninggalkan sesuatu yang haram maupun meninggalkan sesuatu yang makruh, juga ia termasuk daripada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedemikian, itu yang dimasukkan dengan apa? Dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau seseorang itu menunaikan solat 5 waktu, ianya adalah sesuatu yang wajib, tetapi pada masa yang sama ianya juga adalah daripada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wajib melaksanakan solat 5 waktu. Jika seseorang itu menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu dikira sebagai hukumnya sunat mandub. Kita katakan kalau seorang itu tak buat, dia tak dapat dosa. Bila dia buat, dia dapat pahala. Dan pada masa yang sama ia juga dikira sebagai sunnah. Kerana apa? Ia disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang haram, contoh dengan berharam ni apa? Tak kacau perempuan contoh kan. Itu benda-benda yang haram. Tak main judi, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu juga daripada sunnah nabi, yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tinggalkan. Dan hukumnya adalah wajib untuk kita tinggalkan, dan siapa yang melakukan perkara tersebut akan dapat dosa. Begitulah juga perkara yang makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya tidak galakkan bagi umat ini atau umat baginda apabila kita datang ke masjid dalam keadaan mulut yang berbau, makan bawang dan sebagainya. Ini juga
ini juga kita katakan, walaupun hukumnya itu adalah makruh, mau kita buat tak dapat dosa, kita tinggal dapat pahala, tetapi ia tetap dikira sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi secara umumnya kita sebutkan di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa sahaja peninggalan yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam mana? Kita nak tahu sunnah ni macam mana? Orang sebut sikit-sikit sunnah, sikit-sikit sunnah. Tuan-tuan, lambang kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini nak dapat daripada mana? Sunnah Nabi ini adalah berdasarkan kepada panduan wahyu. Yang pertamanya adalah daripada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dan yang keduanya itu adalah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tuan-tuan, cuba bayangkan dalam kehidupan kita inilah, berapa banyak tentang Al-Quran itu telah kita kaji. Mau kita kata kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diturunkan Al-Quran kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada kita. Berapa banyak daripada isi kandungan Al-Quran itu yang telah kita kaji? Ataupun dalam kehidupan ini kita hanya membaca Al-Quran untuk semata-mata dapat pahala, dapat berkat. Mau hanya sekadar dapat pahala, dapat berkat, dapatlah, tapi bukan tu tujuan utama Allah turun Quran. Allah turun Quran bukan untuk kita baca bait-bait tajwid saja. Bukan tu tujuan utama. Bukan untuk kita baca hanya sekadar nak melagukan, hanya untuk dalam solat saja. Malah Quran itu bukan diturunkan oleh Allah atas tujuan utamanya untuk dibaca dalam solat. Tetapi Al-Quran itu adalah untuk kita fahami. Itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turun melalui siapa? Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah kita mendalami Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Begitulah juga selain daripada Al-Quran, sumber utama yang sama penting juga adalah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni nak ambil mana? Hadis ini perlu merujuk kepada karya-karya yang mengumpulkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita mengaku sahih Bukhari itu adalah yang paling sahih. Kan? Kita siapa sehingga orang kata siapa hak tolak hadis Bukhari ini dikira sesat? Kita menerima apa? Mengakui bahawa apa yang terdapat di dalam sahih Muslim itu adalah sahih. Dan juga kita mengetahui banyak hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam karya-karya hadis yang lain. Tetapi itu hanya sekadar sebutan di mulut sahaja, tetapi kita tidak mengkaji apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu. Dari segi solat, tak pernah kita nak teringat dalam hadis Nabi itu macam mana cara nak solat. Dalam berpuasa, macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak, yang betul-betul. Zikir-zikir yang kita amalkan, zikir lepas solat, zikir sekian daripada mana kita ambil? Adakah kita mengutamakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Ini adalah suatu persoalan. Mengutamakan guru melebihi Rasulullah adalah suatu kesalahan dan satu jenayah. Walaupun guru itu dihormati, tetapi tidak boleh melebihi Rasulullah, tidak boleh melebihi urusan Allah dan kemudian urusan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengutamakan ataupun melebihkan daripada urusan Allah dan juga Rasul, urusan Rasulnya. Baik. Bila menyebut tentang sunnah, dan lah ikut lah. Bila menyebut tentang sunnah, saya Azli nak tengok lah.
Pembahagian sunnah ini kita sebutkan tadi, dia ada sunnah yang disebutkan sebagai qauliyah, iaitu berkenaan dengan percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah sunnah qauliyah ini adalah berkenaan dengan zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya di dalam zikir dalam solat. Zikir dalam solat ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar zikir-zikir tertentu dalam solat, maka kita amalkan. Kita ambil waktu kita apa? Rukuk, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Hak ni bukan kita nukilkan daripada apa? Ambil pada kata-kata ulama. Tapi daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sujud, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ambil daripada siapa? Daripada hadis, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajak baca sedemikian. Begitulah juga dengan bacaan-bacaan yang lain. Bacaan di dalam solat ke, bacaan wirid-wirid yang lain, semuanya itu adalah daripada sunnah qauliyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ada fi'liyah, iaitu apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi perbuatan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita solat, saya tanya di sinilah, kita solat pada pagi ini kita ikut siapa cara solat? Kan? Kita ikut siapa cara solat? Kita angkat tangan. Awak kita angkat tangan sampai sini. Awak yang ada angkat tangan sampai sini. Ikut siapa? Tak tahu ayah saya buat. Ayah ikut siapa? Ayah ikut Tok Wan. Tok Wan ikut siapa? Tak tahu, saya pergi surau, pergi masjid, orang angkat macam tu, saya angkat macam tu lah. Kan? Sebenarnya asal itu adalah angkat itu, kalau orang yang cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan cari mana dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, macam mana. Oh, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat ila furu'i uzunai, tu yang angkat sampai apa? Sampai ke telinga itu. Kan? Dalam sebagian hadis sebut apa? Hazwa mankibai yarfa'u yadayhi hazwa mankibai, sejajar dengan kedua belah bahu. Kan? Jadi ada yang angkat sampai ke telinga, ada yang angkat sampai sejajar dengan apa? Dengan bahu. Ini semua adalah daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata depa ni angkat sampai kat bau ni macam orang perempuan. Semayang orang perempuan, semayang orang lelaki kena sampai telinga. Nabi yang angkat sampai ke bau sejajar dengan bahu ni, takkan Nabi solat macam orang perempuan? Jadi kita katakan itu adalah sunnah apa? Sunnah fi'liyah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Khuzu anni manasikakum, ambillah tata cara mendiri apa menunaikan ibadah haji itu, seperti mana ambillah daripada aku itu tata cara menunaikan ibadah haji. Dan banyak lagi gesaan-gesaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikut. Nabi buat haji, sebelum buat haji Nabi bukan buat kelas. Nabi tak kata jom kita ramai-ramai kita buat kursus haji dulu sebelum kita pergi menunaikan ibadah haji, tak. Tetapi Nabi praktik terus sewaktu menunaikan ibadah haji itu, dan ianya dilihat oleh para sahabat. Maka perbuatan Nabi itu adalah dinamakan sebagai sunnah fi'liyah, iaitu hadis-hadis yang menceritakan berkenaan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu perkara, sama ada di dalam ibadat ke, di dalam semua perkara lah, bukan saja daripada ibadat, dari segi akhlak dan sebagainya. Baik. Kemudian dari segi takrir pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan Nabi ini macam mana? Nabi tak tegah, Nabi tak larang, Nabi tak kata apa. Contohnya adalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah haji, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina, yang mana pada ketika itu ada seorang sahabat yang memegang tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pegang zimam tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku pada waktu tersebut? Unta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggang, Nabi duduk atas unta itu, dia apa? Dia
jatuh dia punya ayat liak dia. Bila jatuh ayat liak dia itu, kena pakaian, pakaian sahabat. Dan Nabi SAW menyaksikan apa perkara tersebut. Nabi tahu bahawa ayat liak itu jatuh di atas pakaian sahabat. Kalau orang tanya, ayat liak unta itu najis ke tak najis? Kan dia makan-makan jatuh seketul ayat liak unta, bukan macam ayat dia ni, ayat liak seketul jatuh puk itu. Adakah najis tak najis? Jawapannya adalah tidak najis. Kenapa tidak najis? Nabi SAW menyaksikan perbuatan tersebut, apa perkara tersebut, dan Nabi SAW tak kata apa, pi basuh. Sebab Nabi SAW ni, dia Nabi bukan jenis suka benda-benda najis ada kat pakaian. Nabi suruh tukang. Tapi yang heran orang kita ni, kadang-kadang bila orang ajak semayang, semayang jenazah apa, seluar kotor kan, sikit-sikit seluar kotor. Main masjid nak mayang, tak apa mayang dulu, seluar saya kotor. Dia dah pakai seluar hancin tu rasa 2 bulan apa tak basuh kan, ataupun hanya sebagai alasan untuk tak mau menunaikan solat. Contoh orang solat jenazah, kita tahu kawan tu kalau solat jenazah mesti dia duduk dekat luar, tunggu dekat pintu van dia. Tak apalah, baguslah angkat jenazah. Tapi untuk nak solat, dia tak mau. Masa jom solat jenazah, dia tak mau solat jenazah. Dia kata seluar kotak dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa terlebih waktu saya pada pagi ini. Jadi itulah sedikit yang dapat saya uraikan, dan saya minta maaf kepada tuan moderator sebab terlajak masa. Minta maaf banyak-banyak juga untuk ahli panel kita Ustaz Qarni, insyaAllah. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Yazlin. Jazakallah khairan kasirah diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq. Tak lajak masa Ustaz, sebab saya tak bubuh masa pusing yang pertama. Elok-elok lah, tapi panjang sikit, tak apalah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wafiq kerana bagi saya orang kata pusingan yang pertama ini boleh dikatakan banyak yang telah dikupas oleh Ustaz Wafiq berkenaan dengan maksud perbezaan antara sunnah dan sunat. Dia sunnah ni bukan takat sunat saja, ada yang wajib, ada yang makruh dan seumpamanya. Dan Ustaz Wafiq juga telah menerangkan berkenaan dengan orang kata apa, pembahagian sunnah, walaupun ada lagi 2-3 pembahagiannya. Tapi yang sempat disebut ialah fi'liyah dan qauliyah kan, yang dia tadi. Tapi tak apalah, kalau nak sebut semua mungkin kena buat kuliah lain lah. Kuliah lain lah, tak apalah, insyaAllah. Baik, seterusnya kita akan pergi ke pusingan yang masih lagi pusingan yang pertama, panel yang kedua, minta maaf, iaitu Ustaz Qarni. Baik, Ustaz Qarni, insyaAllah. Kita sedia maklum bahawa kita berada di zaman law ni, dikatakan zaman yang akhir zaman lah. Akhir zaman, orang kata apa, nak dekat-dekat kiamat dah, orang sungguh lah kan. Dan kita juga sedia maklum bahawa akhir zaman ni Allah Subhanahu Wa Taala dia menguji manusia ni, dia lain macam sikit, lain macam, luar biasa, ataupun kita sebut sebagai fitnah akhir zaman ni memang dahsyat kan, memang dahsyat. Kita dulu, tok wan-wan kita dulu, tok wan kita dulu kan, depa kata waktu dulu tak sangka benda ni boleh jadi. Tapi waktu lah jadi. Kan? Orang dulu tak sangka semayang boleh jadi jarak. Tapi lah tengok-tengok jadi, jadi sungguh kan. Itu dari segi kejadian lah. Tambah zaman lah ni pula, zaman jenis media masa ni, apa orang kata langit terbuka kan. Internet dan seumpamanya, semua boleh diakses dan orang boleh dengar dan orang boleh tengok. Macam-macam, baik yang muda ataupun yang tua kan. Jadi semua ini adalah fitnah, baik buruk semua dah ada kan, baik buruk semua dah ada. Ustaz kan, tak ustaz kan, semua boleh terlibat dengan fitnah akhir zaman ni. Jadi saya nak tanya Ustaz Qarni lah, berkenaan dengan bagaimana sunnah Nabi SAW ini berfungsi menjadi benteng kepada kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, insyaAllah. Fatafadhal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Pertamanya terima kasih diucapkan kepada moderator forum kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Yazlin, seterusnya sahabat panel Al-Fadhil Ustaz Wafiq, muslimin muslimat yang ada pada forum pada pagi ini. Jadi saya terus kepada soalan yang diajukan, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berfungsi sebagai benteng kepada umat Islam di akhir zaman ini. Pertama sekali kita kena tengok perkataan fitnah itu sendiri. Fitnah dalam bahasa Arab mempunyai maksud yang luas. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 191, wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih teruk ataupun lebih bahaya berbanding pembunuhan. Dan sebahagian orang kita bila mana berlaku keadaan yang dia sangka fitnah, dia akan guna ayat ni untuk menunjukkan keburukan fitnah. Dan orang Melayu bila mana sebut fitnah ni, dia biasa akan nampak satu tuduhan tidak betul dikenakan pada satu orang. Itu yang kita faham daripada fitnah. Tapi sebenarnya fitnah itu ataupun maksud itu ianya baru satu juzuk kecil daripada fitnah yang besar. Kalau kita tengok dalam tafsiran para ulama terhadap ayat itu, fitnah itu dengan maksud kesyirikan. Dan Al-Imam Ibn Qayyim membahaskan perkataan fitnah dengan lebih besar dan lebih dalam. Dan antara yang dapat kita sebut dan kutip di sini ialah, apa-apa saja keadaan yang kucar-kacir, haru-biru, terutamanya dalam urusan agama, berlakunya kesamaran, ketidakjelasan pada sesuatu benda, maka itu disebut sebagai fitnah. Dan kita berada pada akhir zaman, umat akhir zaman ni, antara fitnah yang kita sedang berada di dalamnya ialah berlakunya kesukaran dalam pemilihan sesuatu yang betul dan sesuatu yang tak betul. Susahnya diri ni nak bezakan antara yang betul dan tak betul. Macam mana yang disebutkan oleh Tuan Moderator tadi, pada zaman media sosial, media masa langit terbuka, apa saja istilah yang digunakan, zaman ini zaman orang boleh bercakap pada apa-apa media. Dulu bila mana kita nak dengar orang bercakap, melontarkan sesuatu idea, biasanya pentas yang akan menyediakan tempat ni ialah meja-meja kuliah di masjid dan surau. Itu dulu. Ataupun ceramah-ceramah tertentu yang dianjurkan, orang ramai datang. Itu ialah medium yang ada. Tapi medium sekarang mana-mana orang boleh bercakap. Dia hanya perlukan telefon bimbit dia, smartphone dia ataupun laptop dia. Dia ada mic sikit, dia ada background yang elok sikit, lepas tu dia pun bercakap. Dia pun tekan live, dia pun bercakap. Dia bercakap apa saja yang dia nak bercakap. Keadaan itu yang sedang kita berada sekarang ni mengeruhkan lagi dan memburukkan lagi fitnah kepada umat akhir zaman. Tak dapat dinafikan. Dan forum kita pada pagi ini ialah membela sunnah Rasul. Antara benda ataupun isu yang paling dekat berkenaan dengan adanya kumpulan ataupun adanya suara-suara yang tidak enak yang cuba untuk mempertikai tentang kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu kita sebagai seorang Muslim ni, sunnah Rasul itu menjadi perkara asas untuk diimani dan diyakini. Sebab tu kalau kita tengok kumpulan-kumpulan yang awal pada zaman sahabat lagi pun sudah melakukan usaha-usaha untuk mendatangkan keraguan terhadap sunnah Nabi, mendatangkan rasa sunnah Nabi itu bukanlah pilihan yang utama, boleh dijadikan sebagai pilihan yang kedua,
bahkan boleh diambil pandangan orang lain yang dirasakan lebih sedap dan lebih elok untuk dijadikan pegangan. Sebab tu kita tengok Imran bin Husain radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Bila mana tabi'in tanya pada dia, aku tengok kamu ni kalau bercakap jarang baca ayat Al-Quran, banyak baca sunnah Nabi, banyak baca hadis Nabi. Kata Imran bin Husain kepada tabi'in tu, dia kata, tamassaku, berpegang kamu terhadap sunnah Nabi, dan dengar, wa asmi'u, apa yang aku sampaikan daripada apa yang aku telah dengar pada Nabi. Kerana orang yang berlepas diri daripada apa yang disebut oleh Nabi, maka ia lebih dekat kepada kesesatan dan penyelewengan. Itu yang disebut oleh Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi. Bahkan kita akan tengok Yahya bin Qattan, ini antara tokoh besar dalam hadis. Dia kata, as-sunnatu ahwanu ala kitabillah, sunnah itu lebih besar kebergantungannya ataupun sandarannya kepada Al-Quran. Maknanya perkataan dia tu, Al-Quran itu dia perlukan kepada sunnah berbanding sunnah perlukan pada Quran. Bukanlah situ nak rendahkan Quran dan tinggi ke sunnah, tapi nak sebutnya banyak benda yang kita buat dalam kehidupan kita, terutamanya ibadah, tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik kalau kita ketepikan sunnah itu. Sebab tu kita baca Quran, Quran itu bersifat umum, sunnah itu yang mendetailkan apa yang ada dalam Al-Quran. Hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, segala ayat yang terdapat dalam Al-Quran daripada muamalat, daripada ibadah, ianya datang dalam bentuk umum. Sebab tu kalau kita cari satu ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perilaku, tata cara salat, tidak ada, melainkan ayat yang datang, wa aqimus salat, dirikanlah salat. Dan tata cara itu datang daripada sunnah Nabi, hadis Nabi yang telah dipelihara perkataannya oleh para sahabat, disampaikan pada tabi'in, tabi'in jaga benda tu sampailah kepada zaman kita ni. Dan kita boleh tengok adanya satu disiplin ilmu yang khusus yang telah disusun oleh para ulama untuk menjaga kalam Nabi ini, iaitu yang disebut dengan ilmu hadis. Dan gerakan kumpulan yang cuba untuk meragukan orang Islam terhadap hadis, dia tidak pernah hilang, melainkan gerakan itu akan sentiasa wujud. Cuma yang jadi panas sehari dua ni, bila mana kekeliruan terhadap hadis Nabi, keraguan terhadap hadis Nabi itu dikeluarkan oleh satu orang yang duduk di meja penceramah, meja kuliah, satu orang yang digelar sebagai ustaz, dia yang memulakan benda tu. Dan perkataan itu disambut oleh golongan-golongan yang sudah lama menunggu peluang itu. Itu benda yang kita dapat lihat. Sebab tu forum banyak dibuat, macam-macam program dibuat untuk membela sunnah Nabi. Tapi yang hairannya, yang mengeluarkan kekeliruan itu juga orang yang mengempen untuk mencintai Nabi. Itulah yang disebutkan sebagai fitnah. Jadi kita pun jadi tak clear, kita nak ikut dia ke atau kita nak ikut yang memperbetulkan kata-kata dia. Tambah pula orang yang membetulkan kata-kata kawan ini telah dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, ditempelkan dengan berbagai-bagai cop dan label, mengakibatkan proses penyampaian maklumat itu tidak mencapai target yang baik. Tambah pula dengan umat akhir zaman sekarang, mereka lebih selesa dengan cara yang mudah dan mereka tidak berminat untuk menjadi orang yang detail dalam mengambil maklumat, lebih suka kepada khabar angin, propaganda. Itu yang kadang-kadang membantutkan dan juga kadang-kadang menyebabkan maklumat yang sahih tidak dapat sampai dengan baik. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, yang mana Nabi kata, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan berlaku fitnah kepada umat ini. Dengan makna fitnah yang luas, apa yang akan berlaku pada umat ini, akan berlakunya kesamaran, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil syubuhat. Kesamaran-kesamaran inilah yang akan mengganggu amal ibadat orang Islam, akan mengganggu keimanan,
ideologi akan mengganggu banyak benda. Nabi kata innaha satakunu fitnah. Sesungguhnya pasti akan berlaku fitnah. Jadi kita kena bersedia dan kita kena prepare diri kita bahawasanya kita akan berhadapan dengan benda itu. Dan kita berharap kita tak jadi golongan yang cenderung kepada yang disebut dengan fitnah itu. Kemudian Nabi sebutlah hadis itu, Nabi kata, al-muttaji' khairun minal jalis, wal jalisu khairun minal qa'id, wal qa'idu khairun minas sa'i. Apa maksud hadis Nabi? Nabi kata yang berbaring lebih baik daripada yang duduk, dan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang pergi kepada fitnah itu. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud ni nak cerita pada kita position umat Islam bila mana berhadapan dengan fitnah. Macam yang kita lihat, walaupun dunia hari ini dunia yang penuh dengan tempat ambilan maklumat tu mudah, internet, Google apa semua, apa saja application yang ada kita boleh guna untuk kita dapatkan maklumat, termasuk maklumat yang sahih. Tapi yang kata fitnah, yang kata godaan syaitan ni tidak mengarahkan kita ke arah tu sangat. Dia akan pergi ke arah lain. Sebab tu kita tengok bila mana salat jarak, bila mana berlaku wabak ni, ia menjadi isu yang hangat. Walaupun sebenarnya isu tu boleh difahami sekiranya ambil masa beberapa hari bagi orang awam untuk tengok. Kalau tak faham forum, tak faham diskusi, solat jarak ni boleh ulang lagi, ulang lagi untuk faham. Tapi dia tak nak ulang, dia kalut, dia cepat nak buat status, dia pergi ambil bahagian-bahagian yang memungkinkan untuk berlakunya spekulasi, lalu dibesar-besarkan. Cuma alhamdulillah, sehari dua ni kita tengok Arab Saudi dah mulai rapatkan saf, dan lebih awal pada tu lagi Qatar rapatkan saf. Jadi isu ni dia senyap sekejap pada golongan-golongan yang dulu begitu agak agresif dan radikal, menjadikan isu ni sebagai isu untuk mencemaskan orang awam. Dan kita tengok golongan-golongan yang dulu melaungkan isu ni diam, divert ke isu lain. Jadi bila mana tengok Arab Saudi dah rapatkan saf, Masjidil Haram dah rapatkan saf, bahkan pemakaian mask pun dilonggarkan, orang kata apa? Kata-kata dulu, cakap-cakap dulu tu dah hilang. Yang kata agenda dajal ke, konspirasi ke, Illuminati ke, benda tu dah hilang. Dan kita pun macam nak bertanya pula pada orang yang kempen benda ni, kenapa dirapatkan balik saf, Arab Saudi rapat balik saf, dia orang tak bayar yuran Illuminati Club ke apa, sebab tu yang jadi tarik balik ke macam mana. Jadi itu benda hanya lebih kepada sangkaan, itulah yang disebut sebagai sangkaan. Tapi sayangnya hari ni hadis Nabi pula yang dikatakan sebagai sangkaan. Sebenarnya benda tu ialah satu benda yang telah didisiplinkan. Jadi itu fitnah yang berlaku di akhir zaman ini, khususnya kita di Malaysia ni. Akhirnya berlakunya taifah, kumpulan-kumpulan yang banyak, yang menyebabkan ada satu golongan nak pro yang ni, pro yang ni. Dan yang lebih sedih, ada satu golongan yang dah tak berminat nak dengar benda ni, sebab dia rasa benda ni lah menyebabkan berlakunya banyak perbalahan. Tapi kita sebagai manusia, kita kena tahu perbalahan ni benda yang tak boleh dielak sampai bila-bila pun. Sebab Nabi pernah berdoa pada Allah Ta'ala beberapa permintaan. Antara permintaan yang Allah Ta'ala tidak perkenankan daripada Nabi ialah Nabi minta diangkat perselisihan daripada umat ni. Itu Allah Ta'ala tidak perkenankan. Maknanya itu akan jadi ujian kepada kita sampai akhir zaman. Perselisihan ni bukan kata perselisihan dalam agama. Sama saja, apa saja urusan harian kita, kita berselisih. Ada orang nak makan yang ni, ada orang minat yang ni. Itu bab pilihan orang, kecenderungan satu orang. Okay. Cuma balik pada hadis yang diriwayatkan oleh Ali Imam Abu Daud tadi, Nabi kata yang baring lebih baik pada yang berjalan, yang duduk, yang duduk lebih baik pada yang berdiri, yang berdiri lebih baik pada yang berjalan. Lalu Nabi kata,
faman kana lahu ibil falyulhiq bi ibilihi wa man kana lahu ghanam falyulhiq bi ghanamihi wa man kana lahu ard falyulhiq bi ardihi. Siapa-siapa yang ada unta, maka dia tarik unta dia. Siapa-siapa yang ada kambing, dia tarik kambing dia. Dan siapa-siapa yang ada tanah, dia tarik tanah dia. Maksud tarik itu maksud dia apa? Dia jaga dan dia berpada dengan yang tu. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami yang tak ada semua tu? Unta pun kami tak ada, kambing pun kami tak ada, tanah pun kami tak ada. Maka Nabi kata, fayatamidu ala saifik, berpada kamu dengan memegang pedang kamu. Kemudian Nabi kata, fayudiquhu alal hajar, dan kamu halakan bahagian tajam pedang itu ke batu. Dengan maksudnya, tumpulkan pedang tu. Apa yang Nabi nak sampaikan daripada hadis ni? Nabi nak tunjukkan dia seorang Nabi, dia nak beritahu kepada kita umat akhir zaman ni, kita akan berada dalam fasa fitnah yang sangat dahsyat. Yang mana fitnah itu disifatkan sebagai potongan malam yang gelap. Tak dapat kita cermati dan teliti fitnah itu. Dan kata sebahagian para ulama, fitnah itu bermula bila selepas kewafatan Umar Al-Khattab, berdasarkan hadis riwayat Huzaifah bin Yaman. Bila mana Umar tanya Huzaifah, di zaman aku jadi khalifah ni, jadi Amirul Mukminin ni, adakah fitnah akan berlaku? Kata Huzaifah yang memegang rahsia Nabi, dia kata, tak. Bahkan kamulah benteng kepada fitnah itu. Kemudian Umar tanya, lepas pada aku wafat, adakah fitnah itu akan terbuka? Jawab Huzaifah, ya, dia akan terbuka. Umar tanya lagi, adakah dia boleh ditutup? Jawab Huzaifah, bal yuksar, bahkan fitnah itu pintunya pecah, tak boleh ditutup sampai akhir zaman. Dan para ulama sebut bermula zaman Uthman, fitnah mulai terbuka sedikit-sedikit-sedikit, sampailah pada zaman kita hari ini. Kekeliruan demi kekeliruan akan berlaku dan ianya tak akan dapat dihilangkan dengan mudah. Cuma kalau kita tengok daripada kata-kata hadis Nabi riwayat Abu Daud tu, tunjuk pada kita apa dia? Jangan jadi orang yang suka perbesarkan isu. Sebab tu Nabi kata, al-muttaji' khairun minal jalis, yang berbaring lebih baik daripada yang duduk, dan yang duduk lebih baik daripada berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang jalan. Kita jangan tengok hadis tu dari segi literalnya. Maksudnya ialah bila mana ada satu isu, kita jangan cepat mengahlikan diri kita untuk bercakap mengulas benda tu. Ianya sangat bahaya. Sebab kalau kita tengok orang yang meragui, yang melontarkan keraguan terhadap hadis Nabi itu sendiri, bila mana diasak dengan berbagai hujah, last sekali keluar satu kenyataan, dia kata, saya sebenarnya bukan ahli. Kalau bukan ahli, jangan cakap pada awal. Tapi dengan sebab dah bercakap, dah ada follower pun, dah ada paparan viewer yang ramai, fitnah tu dah tersebar, entah ke mana-mana dah pergi maklumat tu. Jadi itu fitnah yang kita kena faham konsepnya. Yang pertama, Nabi sebut benda tu, Nabi nak tunjuk dia seorang Nabi. Yang kedua, ianya ialah satu isyarat yang disebutkan oleh para ulama kepada kita semua ni, umat akhir zaman, bahawasanya kita kena persiapkan diri untuk menghadapi fitnah. Apa dia bekalan untuk menghadapi fitnah yang paling terbaik? Ialah bersama memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan cara yang paling tepat. Menyibukkan diri. Orang yang menyibukkan diri dengan memahami Sunnah Rasul dan juga menyibukkan diri dengan memahami ayat-ayat Tuhan, dia tak akan mudah terkena dengan fitnah-fitnah, tak akan mudah tertipu dengan berita-berita propaganda. Dia akan dijaga. Kesibukan itu akan membantu dia untuk tidak menjadi golongan yang as-sa'yu ilal fitnah, cepat pergi pada fitnah. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak sebut sebagai yang terakhir sebelum saya beri kepada moderator, bahawasanya fitnah akhir zaman itu satu benda yang besar dan luas. Ia bukan satu benda yang kecil.
Dan kita kena faham bahawasanya untuk menghadapi benda ini, kita perlukan bekal yang banyak untuk memahami hadis Nabi. Teruskanlah untuk kita belajar dan memahami hadis Nabi, supaya ianya menjadi benteng kita tidak menjadi orang-orang yang mengembangkan fitnah itu. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk pusingan ini, maka saya serahkan kepada Tuan Moderator untuk pusingan seterusnya. Wallahu'alam. Jazakallahu khairan kathira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Qarni di atas penjelasan berkenaan dengan sunnah Nabi boleh menjadi benteng kepada kita yang berada di akhir zaman, insyaAllah. Baik, seterusnya kita akan masuk pusingan yang kedua ini secara ringkas, Ustaz. Baik, kita sedia maklum bahawa sunnah Nabi itu banyak. Banyak sunnah Nabi ini. Kalau nak buat semua tu memang tak boleh, kan. Hatta kita nak masuk masjid, masjid pun kan. Ni kita nak masuk masjid ni contohnya, kan, di antara sunnah Nabi SAW, Nabi ajak kita adab dia. Nak masuk tu langkah kaki kanan, kan, keluar langkah kaki kiri. Yang setahu saya, saya ingat lagi Tok Guru Ni Aziz, almarhum, kan, almarhum Tok Guru Ni Aziz, dia kata, siapa masuk kaki kiri, dia kata, kan, gostan balik, dia kata. Saya tengok video tu, dia kata gostan balik. Bukan kata berdosa, tapi adab kita dengan rumah Allah Subhanahu Taala. Jadi menunjukkan bahawa sunnah itu suatu benda yang tak mana-mana pun ada, tak mana-mana pun ada. Dan boleh dikatakan ada juga sunnah-sunnah yang dilupakan oleh masyarakat zaman sekarang ni. Jadi saya nak tanya Al-Fadhil Ustaz Wafiq lah untuk pusingan yang kedua ni, apakah antara contoh sunnah yang dilupakan oleh masyarakat kita secara ringkasnya, insyaAllah. Faitafadhal. Bila menyebut tentang sunnah yang dilupakan, dari segi bahasa Arabnya itu dinamakan sebagai as-sunnah al-mansiyah, yang dilupakan, ataupun dinamakan sebagai as-sunnah al-mahjurah, iaitu sunnah Nabi yang ditinggalkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nampak macam dia kecil, tapi pada dasarnya di dalam agama ia perkara yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kamu memperkecilkan perkara kebaikan itu, memperkecilkan sesuatu pun daripada perkara yang baik itu. Jadi barangkali kita tengok perkara-perkara itu kecil, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Kita tak tahu, barangkali amalan-amalan kita yang nampak macam sedikit itu, itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang barangkali kita terlepas pandang, antaranya adalah makan dan juga minum dengan tangan kanan. Berapa ramai di kalangan kita kalau balik ini dari kedai, katakanlah dia pergi kedai apa, dia pergi kedai makan, dia minum teh tarik, dia minum kopi O dengan tangan kiri, berapa ramai? Sedangkan kata Nabi SAW, syaitan itu makan dengan tangan kiri, dan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi Nabi SAW suruh kita makan dan juga minum dengan tangan kanan. Hadis riwayat, kefahaman daripada hadis riwayat Imam Muslim. Bila makan ialah Nabi SAW pesan Samillah, Nabi pesan kepada budak apa dia punya anak tiri, Samillah, sebut baca bismillah, waqul biyamini, makan dengan tangan kanan, waqul mimma yalik, makan apa yang dekat. Kalau kita, barangkali kita akan katakan makan dengan yang dekat itu adalah daripada adat orang Melayu. Tak, bukan daripada adat orang Melayu. Itu adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat itu sebab ini adalah adat orang Melayu, apabila makan ambil yang dekat, maka dapatlah adat itu, tidak dapat pahala mengikut sunnah Nabi. Tetapi kalau kita melakukannya itu adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, waqul mimma yalik, ambillah apa yang terdekat daripada kamu, yang dekat daripada kamu itu, maka dapatlah kita pahala mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan dalam Islam benda ini tidak boleh dipandang sebagai remeh. Seorang perempuan, seorang pelacur yang bagi minum anjing pun boleh masuk ke dalam syurga.
seorang lelaki hak bunuh 100 orang. 100 orang dalam hidupnya, dia bunuh 100 orang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, maka dia bertaubat dan dia mula berhijrah. Tak ada nak buat amal kebaikan melainkan dia nak berhijrah. Dia mati, masuknya itu ke dalam syurga. Jadi dalam Islam tidak ada kita katakan perkara yang dipandang remeh jika itu adalah daripada sunnah Nabi yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nak masuk ke dalam tandas. Bila masuk ke dalam tandas, masuklah dengan kaki kiri. Kita membaca bismillah. Kata para ulama qubailid dukhul, nak masuk tu baca bismillah, nak masuk sebelum masuk tandas tu bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berapa ramai daripada kita apa? Tidak laksanakan. Keluar daripada tandas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak satu zikir yang pendek, keluar dengan kaki kanan, iaitu dengan kita membaca apa ghufranak, iaitu kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga di sana ada banyak sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang kalau kita nak terang memang cukup banyak yang barangkali kita terlupa untuk kita laksanakan. Kita bersama dengan pasangan. Nah, kan. Pernah tak kita baca doa sebelum daripada bersama kita bersama dengan pasangan kita? Yang tak apa yang lepas apa dapat anak tak apalah. Bagi orang-orang yang apa? Yang muda-muda, pernah tak kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Pernah tak kita baca? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi ajak sebelum nak bersama dengan pasangan, ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lupa benda ini, kita tidak mengambil berat. Kita benda ni benda kecil ustaz, tak ada sebutlah. Dah di dalam agama hal ini bukan benda yang kecil. Mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk, ada suatu perkara yang besar dalam agama. Jadi kalau kita nak bincang memang banyak. Cuma tuan-tuan, apa sahaja yang kita nampak contoh daripada Nabi, maka ikutilah ia, sama ada kita rasa benda itu kecil mahupun benda itu adalah suatu yang besar. Jadi itu saya rasa sekadar ringkasan untuk pusingan yang kedua ini, dan saya serahkan kepada Ustaz Yazlin insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq di atas penjelasan yang bagi saya ringkas dan berisi berkenaan dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat kita, yang mana ternyata banyak sekali yang kita tinggalkan dan kita tidak menghayatinya. Dan sebab itu kita duk suruh gesa orang supaya mempelajari berkaitan dengan sunnah Nabi, supaya sunnah-sunnah ini dapat dihidupkan semula dan jangan dipandang rendah walaupun ianya orang kata apa kecil, yang bersifat kecil. Baik, seterusnya saya nak masuk pada kepada Ustaz Qarni lah sebagai penutup untuk pusingan yang kedua ini, iaitu berkenaan dengan orang kata kita nak buat happy ending lah, pengakhiran yang baik kan, pengakhiran yang baik. Apakah orang dikatakan fadilah ataupun kelebihan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi? Bila kita duk ajur ke orang kan, so ikut sunnah Nabi, kita duk kempen ke orang, so ikut sunnah Nabi. Apakah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang melazimi sunnah Nabi walaupun perkara itu kita tengok sebagai kecil ataupun lekeh lah di mata kita? Baik, dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya terus pada soalan, apakah fadilat orang yang mengamalkan sunnah Rasul? Bila kita sebut fadilat, dia satu benda yang besar. Macam yang kita dah sebut sebelum-sebelum ni, sama ada daripada ahli panel yang pertama, untuk mengamalkan sunnah Nabi, ia bukan benda yang mudah. Sebab orang yang cuba untuk stick diri dia dengan sunnah Nabi ni, dia cuba untuk ubah kebiasaan orang lain, kebiasaan yang lain pada diri dia. Sebab di akhir zaman ni,
kita punya suasana orang nak dekat dengan sunnah tu dia makin berkurang, bukan macam zaman dulu, bukan macam zaman yang awal. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, Nabi kata as-sabiru ala dinihi, orang yang bersabar dengan agamanya, iaitu yang pegang sunnah ni, kalqabidu al-jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Ini kita biasa dengar. Maknanya apa? Sunnah Nabi tu buat dapat pahala, tapi waktu buat tu rasa macam genggam bara api. Genggam bara api ni bukan benda seronok, benda yang menyakitkan, benda yang boleh mencelakakan badan kita. Tapi bukanlah nak kata bawa sunnah Nabi tu jadi celaka badan, tak celaka badan pun. Cuma satu situasi dan keadaan yang mana orang yang buat benda betul dipandang tak betul, dan orang yang buat benda tak betul menjadi betul. Itu yang Nabi cuba gambarkan daripada hadis tu. Kalau kita baca dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut innama yuwaffas sabirina ajruhum bighairi hisab, sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan bagi orang-orang yang sabar itu pahala yang tidak terhitung. Orang yang amal sunnah Nabi lah orang yang sabar. Kita jangan ingat sabar itu hanya waktu terkena ujian. Sebab Ibnu Rajab Al-Hanbali, bila mana dia definisikan sabar, sabar ada tiga. Yang pertama, sabar saat terkena ujian, yang disebut dalam surah Baqarah ada lima tu. Walanabluwannakum bishay'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan larangan Tuhan. Nak tinggal semua yang Tuhan larang pun perlu sabar. Dan yang ketiga ialah sabar dalam melakukan ketaatan. Termasuk dalam tu ialah sabar untuk bertahan di atas sunnah di akhir zaman ini. Dan fadilat dia sudah mesti kita akan tengok satu benda yang sangat besar berdasarkan ayat umum yang dibacakan tadi daripada surah Az-Zumar. Cuma saya nak sebut satu saja. Berdasarkan hadis yang kita biasa dengar, hadis ni riwayat daripada Anas bin Malik, daripada Bukhari dan Muslim. Nabi kata, "Thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga benda ni kalau ada pada satu orang tu dia akan dapat kemanisan iman. Saya nak fokus pada kemanisan iman. Iman ni kita belajar dia ada naik turun, yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Okay. Dan Nabi telah gambarkan dalam hadis tu iman ni dia ada kemanisan. Itu yang kita nak, kita hidup atas dunia. Dan saya rasa itulah fadilat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita dalam hidup ni kita nak buat ibadah, kita nak beragama, kita nak momentum agama kita tu makin naik. Dan kita tak nafikan dalam beragama ni dia ada waktu turun dia. Cuma Nabi kata siapa yang ada benda ni dia akan dapat kemanisan iman. Fadilat kemanisan iman itu ada pada yang pertama tu, nak kait dengan orang yang amal sunnah Nabi. An yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi. Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dia sayangi berbanding segala-galanya. Bila mana sebut sayang, ianya satu benda yang akan mengikat orang tu untuk dekat dengan apa saja benda yang dia sayangi itu. Dia sayang pada Tuhan dia, dia akan memerhatikan suruhan dan larangan Tuhan dia. Dia sayang pada Nabi-Nya, dia akan memerhatikan pada perbuatan Nabi-Nya, kebiasaan Nabi-Nya, termasuk sunnah Nabi-Nya. Jadi fadilat orang yang mengamalkan sunnah Nabi ni diberi kemanisan iman. Walaupun nampak macam dihentam, tapi dia seronok, dia okey. Bahkan dia rasa itulah penyegar dan juga pengubat kepada problem hidup dia. Dia bukan minta dihentam, cuma dia rasa puas. Dia boleh menunjukkan pendirian dia, dan pendirian dia tu ialah pendirian yang paling tepat, iaitu bersama dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja satu yang saya nak sebut pada pagi ini sebab kita nak jimatkan masa. Cuma saya nak kata kemanisan iman itu ialah satu fadilat yang besar. Dengan adanya rasa manis itu akan membantu kita lebih ringan pada semua amal ibadah yang lain. Bila mana Nabi sebut iman tu ada manis, makna katanya adalah tawarnya, ada pahitnya. Cuma Nabi kata yang bersama, yang hari-hari cuba nak ajar diri dengan sunnah, dia akan rasa kemanisan iman. Jadi saya rasa setakat itu saja. Wallahu a'lam, saya serahkan kepada
ketua murid-murid insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Qarni kerana bagi saya orang kata cukuplah kepada kita berkenaan dengan fadilat orang yang mengamalkan sunnah Nabi ini, ialah dia dapat merasa kemanisan iman yang orang lain kemungkinan dia tak boleh rasa dengan perkara tersebut. Jadi sebagai kesimpulan Ustaz, saya simpul terus lah, bagi kesimpulannya terus. Jadi saya menyeru kepada kita semua, baik yang muda atau yang tua, untuk kita sama-sama kekal dalam mengikuti sunnah Nabi SAW dan sama-sama kita jangan memandang rendah terhadap sunnah Nabi ini. Walaupun kita tengok perkara itu lekeh, perkara itu kecil, perkara itu tidak bernilai, hatta nak masuk jamban sekalipun macam Ustaz Wafiq kata kan, langkah kaki kiri masuk, keluar kaki kanan, baca doa kan. Walaupun benda itu kita tengok sebagai orang kata apa kecil, tapi hakikatnya ia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pahalanya, ada nilai pahalanya kan. Dan sebagai kesimpulannya, saya mengajaklah pada kita tuan-tuan dan puan-puan sepenuh hari ini kan Maulidur Rasul, sama-sama kita membanyakkan selawat ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat ini telah diperintahkan oleh Allah, telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala secara jelas di dalam Quran yang kita duk baca tiap-tiap, yang Tok Imam duk baca, Tok Khatib duk baca tiap-tiap kali Jumaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Bukan, jadi bila Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka kita pun kena berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjanjikan, orang-orang yang berselawat kepada dia ini, man salla alayya wahidatan sallallahu bihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Siapa yang selawat kepada Nabi satu kali, Allah akan selawat balik kat dia sebanyak 10 kali dan memadamkan kesalahan dia sebanyak 10 kesalahan. Jadi orang kata besar selawat Nabi ini, terutamanya bukan sekadar pada hari Maulidur Rasul, hari-hari yang lain pun digesa untuk kita berselawat ke atas Nabi, yang mana ia merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukuplah setakat itu untuk pagi ini. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang setia duduk tunggu raya awal sampai habis. Walaupun kita agak lewat sikit, tapi tak apalah. Moga-moga ada kebaikan untuk kita. Moga-moga kita berdoa pada Allah agar Allah mengampunkan segala dosa kita dan merahmati diri kita semua insya-Allah. Jadi kita tangguh dulu forum kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.